Dalam pada itu, jurulatih Perak FC Yusri Cik La akui masih banyak kelemahan perlu diperbaiki pasukannya sebelum saingan Liga Malaysia bermula. Walaupun tidaklah boleh saya katakan perfect ataupun telah apa yang kita cari selama ini. Tapi banyak ruang-ruang yang kalau kita lihat masih lagi ada kelemahan-kelemahan yang patut kita segera lakukan. Walaupun bagaimanapun, objektif untuk hari ini untuk mendapatkan para pemain merasai stadium Perak yang saya boleh katakan antara stadium yang agak sukar untuk semua pasukan beraksi. Kerana stadium ni dia agak berat.